Halo para netizen, balik lagi di Sang Peramal, melihat dengan mata batin. Nah, hari ini saya mau menerawang Feral dan Wilona bersama lagi, hubungan mereka hangat lagi. Nah, apakah mereka balikan? Oke, mari kita lihat. Nah, hari ini saya mau menerawang Feral dan Wilona. Apakah mereka balikan? Apakah masih ada rasa sayang? Masih ada kesempatan untuk mereka untuk bersama? Oke, mari kita lihat. Tiga kartu yang pertama. Untuk kartu pertama, kartu yang keluar adalah Two of Wands. Nah, kita lihat di sini. Ada seorang pria sedang memegang satu buah tongkat, kemudian satu tongkat lagi di sampingnya dibiarkan, dan pria ini memegang satu buah bola dunia. Nah, sepertinya awalnya mereka memulai hubungan mereka lagi dari kolab-kolab ini, dari pekerjaan ini. Nah, tapi Feral di sini masih ingin memiliki Wilona. Rasa sayang Feral masih besar ke Wilona, dan Feral masih ingin untuk memiliki Wilona lagi. Nah, kita lihat di sini, seorang pria ini memegang satu buah tongkat dan membiarkan satu tongkat lagi di sampingnya. Kita buka lagi kartu yang kedua. Kartu yang keluar adalah Nine of Swords. Nah, ada seseorang yang terbangun dari tidurnya, kemudian ada 9 pedang di atas kepala orang ini. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Feral ini belum bisa move on. Begitu juga Wilona juga belum bisa move on dari hubungan mereka di masa lalu. Mereka masih terbayang-bayang saat-saat mereka bersama dulu. Oke, kita buka lagi kartu yang ketiga. Kartu yang keluar adalah Queen of Pentacle. Nah, kita lihat di sini ada seorang ratu yang memegang satu buah koin. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Wilona ini orangnya pekerja keras, orangnya sangat kreatif. Oke, sehingga dia bisa membuat saat-saat bersama Feral ini menjadi pundi-pundi rupiah untuk mereka. Nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Apakah Wilona dan Feral ini CLBK atau bisa bersama? Nah, kita ambil kartu yang keempat. Kartu yang keluar adalah The Hanged Man. Nah, kita lihat di sini ada seorang pria yang sedang tertidur dalam posisi yang terbalik. Oke. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, saat ini Feral nih masih menimbang-nimbang. Apakah dia mau balik lagi dengan Wilona atau hanya berteman saja? Oke. Kita buka lagi kartu yang kelima. Kartu yang keluar adalah Ten of Wands. Nah, kita lihat di sini ada seseorang yang keberatan sepertinya mengangkat 10 tongkat. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, ketika mereka ini jenuh dalam rutinitas pekerjaannya, maka Feral ini menjadi penghibur untuk Wilona, dan Wilona ini menjadi penghibur untuk Feral. Oke. Kita buka lagi kartu yang keenam. Kartu yang keluar adalah King of Pentacle. Nah, kita lihat di sini ada seorang raja yang memegang satu buah koin, kemudian raja ini memegang satu buah tongkat. Nah, dan di background raja ini ada background warna kuning. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Feral ini orang yang kreatif, dan dia juga memanfaatkan kebersamaan dengan Wilona ini menjadi pundi-pundi materi untuk mereka. Oke. Kita buka lagi. Bagaimana hubungan Feral dan Wilona ke depannya? Apakah mereka bisa bersama lagi? Kartu yang ketujuh, kartu yang keluar adalah Five of Swords. Nah, kita lihat di sini ada tiga orang, kemudian ada satu orang ini mengumpuli pedang-pedang yang terjatuh, dan ada dua orang sepertinya di depan dia ini yang sedang bersedih. Nah, saya melihat dengan mata batin saya bahwa dengan adanya kedekatan Feral dan Wilona ini, ada
Orang yang tersakiti. Ada orang-orang yang tersakiti. Oke. Kita lihat di sini. Ada dua orang yang tersakitin dengan adanya kedekatan Wilona dan Feral ini. Nah, kita buka lagi. Kartu yang ke-8, kartu yang keluar adalah The Devil. Nah, kita lihat di sini. Ada dua orang, pria dan wanita yang sedang terbelenggu. Dan ada Devil yang memantau orang ini. Oke. Saya melihat dengan mata batin saya, sebenarnya Feral dan Wilona ini pengen CLBK. Oke. Pengen bersama lagi, karena mereka masih memiliki rasa sayang yang sangat besar untuk satu sama lain. Tapi ada satu hal yang membelenggu mereka. Ada satu hal yang membuat mereka ini belum bisa bersama lagi. Sepertinya ada yang mengganjal hati mereka. Untuk saat ini belum bisa CLBK atau memiliki hubungan yang spesial lagi. Kita ambil kartu berikutnya. Kartu yang keluar adalah The Justice. Nah, kita lihat di sini ada seorang raja yang memegang satu buah pedang. Kemudian raja ini memegang satu timbangan. Dan di belakang raja ini ada tirai warna biru yang menutupin. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, sebenarnya Feral ini pengen balikan dengan Wilona, tapi dia masih banyak pertimbangan. Nah, dia masih banyak pertimbangan, kita tahu mungkin masalah keyakinan yang mengganjal hubungan Wilona ini dan Feral. Oke? Tapi Feral ini masih sangat menyayangi Wilona. Meskipun rasa sayang Feral ini coba ditutupinnya, dan dia masih menimbang-nimbang apakah dia bisa bersama-sama dengan Wilona walaupun mereka berbeda keyakinan. Nah, kita doakan saja ya. Tapi dengan adanya kebersamaan Wilona dan Feral ini, pundi-pundi rupiah mereka mulai naik lagi. Seperti itu juga yang saya lihat di Wilona, pundi-pundi rupiah Wilona mulai naik lagi. Dan Wilona ini menjadi penghibur bagi Feral karena penatnya pekerjaan. Dan begitu juga Feral ini menjadi penghibur bagi Wilona ketika Wilona penat dalam pekerjaan. Nah, sepertinya Feral ini merasa bingung dengan perasaannya. Apakah dia mau balik dengan Wilona atau hanya berteman saja. Tapi mereka ini belum move on. Nah, Feral masih sayang ke Wilona. Begitu juga Wilona masih sayang ke Feral. Nah, sebenarnya keputusannya ada di Feral. Oke? Feral harus lebih tegas untuk mengambil satu keputusan apabila dia memang serius dengan Wilona. Oke, kita doakan saja semoga Feral dan Wilona bisa balikan lagi, bisa bersama. Oke? Dan semua halangan dan rintangan yang menjadi masalah mereka bisa terlewati. Sampai ketemu lagi di Sang Peramal Melihat Dengan Mata Batin.